Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk sahabat RJSND dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami di RJSND Channel. Hari ini sahabat, hari Senin 22 Mei 2023, kembali kami RJSND meliput dan mengabarkan informasi dari kota ND. Dan sahabat RJS, tepatnya pagi hari ini kami berada di Jalan Anggrek sahabat, tepat di depan SMK Negeri 2 ND, yang mana tampak barisan di sini sahabat, barisan pagar betis adik-adik pelajar SMK Negeri 2 ND dan SMK Negeri 1 ND dalam rangka menyambut kedatangan Bapak Gubernur NTT Victor Laiskodat. Dan ini suasana pagi hari ini sahabat, kurang lebih pukul 8 pagi kembali kami berada di SMK Negeri 2 ND atau STM Negeri ND sahabat. Dan ikuti terus kami sahabat, kita lihat bagaimana penyambutan Bapak Gubernur NTT Bapak Victor Laiskodat sahabat RJS. Dan sahabat RJS, saat ini kurang lebih pukul 9 sahabat, Bapak Gubernur telah tiba di kota ND dan langsung menuju ke SMK Negeri 1 ND atau Semea Negeri ND dalam rangka mengunjungi sahabat sekolah-sekolah SMK yang ada di kota ND. Dan ini tampak suasana keramaian, dan ini adik-adik SMK Negeri 2 ND yang ikut turut serta menyaksikan kehadiran Bapak Gubernur NTT di kota ND sahabat RJS. Dan sambutan drum band dari Suradikara ND, nah ini dia adik-adik SMA Suradikara ND sahabat, drum band yang menyambut kedatangan Bapak Gubernur NTT Victor Laiskodat. Oke sahabat RJS, Bapak Gubernur NTT beserta rombongan telah menuju ke atas ke SMK Negeri 1 ND, dan suasana tampak cukup ramai di Jalan Anggrek pagi hari ini sebagaimana yang tampak di layar kaca sahabat, tepatnya di depan SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2 ND sahabat RJS. Dan sebelum kita lanjut liputan kita di kota ND sahabat, jangan lupa dukungannya bagi kami RJS ND Channel. Terima kasih untuk sahabat semua atas dukungannya. Terima kasih sahabat RJS. Sahabat RJS, dari Jalan Anggrek liputan penyambutan Bapak Gubernur di SMK Negeri 1 ND. Kita lanjut lagi liputan kita mengelilingi kota ND sahabat pagi hari ini, dan kini kami tepat berada di Jalan Gatot Subroto kurang lebih pukul 10 pagi hari ini sahabat.
Kita akan mengelilingi kota Ende. Bagaimana suasana kota Ende di pagi hari ini? Ikuti terus kami, sahabat RJS. Oke, sahabat RJS, dari lampu 5 ND kita kembali menyusuri jalan Ahmad Yani ND atau yang lebih populer dengan jalan bawah. Dia sahabat RJS, kita kembali mengelilingi kota ND pagi hari ini dan kita di jalan bawah pagi ini sahabat RJS. Dari jalan bawah kita lanjut lagi ke jalan Slamet Riyadi atau yang lebih dikenal dengan jalan perkuburan ND. Nah, ini dia sahabat RJS, dari jalan Ahmad Yani kita ke jalan perkuburan ND Flores Nusa Tenggara Timur. Jalanan menurun sahabat, jalan ini menghubungkan jalur jalan bawah hingga ke pasar ND, ke pasar Bungawani sahabat RJS, dan kita akan menuju ke pasar Bungawani. Kita lihat bagaimana keramaian yang ada di kota ND pagi hari ini sahabat RJS, dan tampak lautan dari sini sahabat. Inilah kota ND yang tepat berada di tepi laut. Dan kita tiba di jalur pertokoan sahabat. Suasana kota ND di jalur pertokoan pasar Bungawani ND pagi hari ini. Kita belok kiri sahabat RJS, kita akan meliput bagaimana suasana di pasar ND pagi hari ini. Nah, ini dia sahabat RJS, kondisi pagi hari ini di pasar Bungawani ND. Dan sampai di sini sahabat RJS liputan kami. Terima kasih untuk sahabat semua dimanapun berada. Terima kasih ATD Leo Sarepawe. Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera untuk sahabat semua.